Oke, Roros dan NBL Rovers, manapun kalian berada, sekarang kita berada di seri Semarang. Dan sekarang baru saja tadi kita menyaksikan pertandingan antara NBU dengan Pacific Cesar. Di sebelah saya sudah ada Teddy. Teddy, congrats. Halo semuanya. Oke, sekarang gue mau nanya, tadi kan kita menang. Alhamdulillah sekali kita menang, puji Tuhan. Tapi terlihat Coach Shoki sedikit kurang bisa menikmati kemenangan itu. Kenapa? Ya, pertama apa sih? Karena kitanya main jelek, kurang fokus dari awal. Ya, banyak turnover. Jadi ya, pelatih mana sih yang nggak suka lihat itu? Pasti semuanya nggak suka lah. Nah, dari situ awalnya kita, cuman quarter 3 kita coba memperbaiki semuanya. Dan alhamdulillah bisa menang. Okay. Nah, terus tadi kan saya lihat di statistik menit tadi tidak seperti biasanya, tidak begitu banyak. Tetapi di jumlah antar pemain tadi paling banyak 11 banyak. Nah, berarti ada peningkatan dari seri-seri sebelumnya. Nah, itu apa yang memotivasi tadi? Oh, yang pertama sih apa ya, dari awal sih, dari sebelum pergi ke Gore harus sudah fokus dulu semuanya, ya diruncingin gitu, fokus buat tanding semuanya. Nah, pesanannya mentar ngikutin, yang penting kita percaya sama sistem, fokus, dan ya lakukan yang apa yang diperintahkan oleh pelatih. Oke, ada, nah terakhirnya ada pesan-pesan untuk Loros dan NBL Lovers yang menonton Bandung Utama TV. Dukung terus kami ya untuk seri-seri selanjutnya, terutama nanti seri Bandung, kita mudah-mudahan kita bagus mainnya. Terima kasih. Thank you Teddy, sampai berjumpa di game selanjutnya. Oke, follow Bandung Utama di @bandungutama di Twitter dan juga Instagram, dan juga Bandung Utama TV di YouTube.